Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Kak Zaitun. Oke, hari ini saya mau buat bergedil daging. Ini bahan-bahan dia. Saya ada tepung gandum. Ini seperti biasa, ikut cita rasa masing-masing perasa dia. Kemudian saya ada daging sapi sudah saya rebus dan saya cincang. Kemudian bawang putih dengan bawang merah saya sudah kisar halus. Ini daun sadri dan daun bawang juga saya sudah hiris halus. Kemudian 2 biji telur, lada putih, dan saya ada masako. Kemudian saya ada ubi kentang. Oke. Mula-mula kita ketepikan dulu ini semua. Saya hancurkan dulu. Kemudian saya masukkan daging. Sebiji telur. Kemudian saya masukkan semua ini. Dan serbuk perasa nih. Tepung gandum. Masako, saya ambil separuh saja ya. Kemudian lada putih. Oke, sekarang kita campur sebati. Oke, sudah tercampur rata. Sekarang kita mau bagi dia bulat-bulat. Kita bulat-bulatkan, kemudian kita tekan ya, macam ini. Oke, kita buat begini sampai selesai ya. Oke, selesai. Kemudian telurnya saya pecahkan.
Saya campurkan sedikit masako ya. Sedikit saja. Saya panaskan minyak. Oke, sekarang saya goreng bergedil ini. Saya masukkan bergedil ini dalam telur. Ini kita goreng. Kita guna api yang kecil saja ya. Oke, bergedilnya sudah masak, saya angkat dulu. Alhamdulillah sudah selesai bergedil kentang daging. Oke, sila mencoba resepi ini ya. Memang sedap. Oke, assalamualaikum.